apel siaga bencana ini salah satu bentuk kesungguhan kita di dalam penanganan apabila terjadi musibah bencana. Mudah-mudahan kami tidak berharap ada bencana di Ciamis. Tapi perlu kita ingat bahwa Ciamis merupakan peringkat kelima di Jawa Barat yang termasuk daerah rawan bencana. Makanya insya Allah kami seluruh jajaran aparat dengan masyarakat bahu-membahu terutama untuk sosialisasi ke masyarakat agar betul-betul siap apabila terjadi bencana. Kalau peralatannya Pak untuk menangani bencana dan yang tidak cukup Pak? Kalau dibilang lengkap ya lengkap, tapi kalau dibilang kurang masih kurang banyak kita. Masih kurang banyak. Contoh kita perahu karet, betul. Kita cuma punya 2 kemarin beli tahun kemarin 2019. Sementara kita perlu banyak. Hanya dimiliki baru 2. Tangki air juga, tangki air bersih untuk minum juga kita masih kurang. Yang rawan apa sih Pak? Untuk wilayah Ciamis Pak? Longsor, banjir, kemudian angin kencang. Untuk posisi lumayan tinggi juga Pak Ciamis. Tadi saya sampaikan peringkat kelima di Jawa Barat, peringkat ke 16 di tingkat nasional dari 494 kabupaten kota kita ke 16 yang termasuk kabupaten rawan.